I am Pecco Bagnaia. If you like our content, like and subscribe. Sejumlah warga dusun Songgong, desa Sukadana, kecamatan Wujud, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dikabarkan menjebol jalan bypass menuju kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika. Adapun penjebolan jalan bypass tersebut dilakukan menggunakan alat berat oleh sejumlah warga. Jebolan ini cukup disayangkan, mengingat jalan bypass menuju kawasan ekonomi khusus Mandalika ini umurnya masih dikatakan cukup baru. Meski dijebol, untungnya masih ada satu jalur jalan bypass yang digunakan kendaraan untuk akses dari arah Kuta ke Awang atau sebaliknya. Lantas, apa alasan warga menjebol jalan bypass menuju kawasan ekonomi khusus Mandalika itu? Melansir dari tribunlombok.com, Wujud menyebut penjebolan ini dilakukan karena dikhawatirkan kalau rumah warga di dusun Songgong terendam banjir karena keberadaan jalan bypass itu. Pasalnya, sudah ada sejumlah warga dusun Songgong yang terendam banjir lantaran diguyur hujan pada Jumat 10 Desember 2021 lalu. Luapan air tersebut ternyata tidak bisa surut dengan cepat lantaran terhalang selokan yang menyempit di jalan bypass KEK. Jalan publik yang baru dibangun terpaksa dijebol karena beberapa rumah di kawasan tersebut terendam banjir akibat hujan lebat pada Sabtu 11 Desember 2021. Dalam video yang beredar, jalan yang menghubungkan Awang Kuta Mandalika ini dibelah warga agar air dari arah utara jalan bisa mengalir. Namun, satu jalur jalan yang masih bisa diakses kendaraan untuk lalu lalang Kuta ke Awang dan sebaliknya. Lepas ini, bukan jalan menghubungkan Bandara Internasional Lombok dengan KEK Mandalika, tetapi berada di gerbang timur KEK Mandalika. Akibat hujan lebat itu, air meluap masuk ke rumah karena terhalang selokan yang menyempit di jalan tersebut. Akibatnya, puluhan rumah warga terendam sejak pukul 20 WITA hari Jumat hingga pukul 4 WITA pada Sabtu 11 Desember 2021. Rumah-rumah warga terendam sekitar 1 meter. Warga menjebol jalan bypass karena tidak ada jalur air mengalir menuju pantai Tanjung Aan, Mandalika. Jika tidak dijebol, warga khawatir kondisi pemukiman mereka akan semakin parah. Terkait insiden ini, Kepala Dusun Sukadana Syukur mencoba memberikan penjelasan. Ia menuturkan kalau jalan bypass kawasan ekonomi khusus Mandalika itu tidak dirusak secara langsung oleh warga. Bukan dilakukan oleh warga, karena harus pakai alat berat. Warga jelas nggak punya alatnya, tapi orang-orang proyek ada alatnya. Makanya dipakai agar rumah warga tidak tenggelam karena banjir, jelasnya dikutip dari Tribun Lombok. Ia melanjutkan, orang-orang proyek ini terpaksa menjebol jalan bypass KEK Mandalika mengingat saluran airnya tidak terlalu besar. Atas insiden tersebut, pemerintah desa Sukadana pun turun ke lokasi dan mendata warga yang terdampak banjir. Berkaca dari insiden ini, pemerintah desa Sukadana berharap agar selokan di jalan bypass kawasan ekonomi khusus Mandalika bisa diperbesar agar rumah warga tidak terendam banjir. Sekian video dari kami. Salam aspal panas.